بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ولا يستقيل عن بده ولا يسه بما في يده طيب الطوية حسن النية ساحته من كل سر نكية الحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أعد التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Di khatimah dari kitab Adab Sulukil Murid sampai beliau mengatakan daripada sifatnya murid wala an buddihi tidak sibuk dari sesuatu yang tidak penting dia menyibukkan dirinya Untuk segala sesuatu yang berfaedah, yang menguntungkan dunia dan akhiratnya, apapun yang tidak menguntungkan, yang tidak berfaedah untuk dunia dan akhiratnya, dia jauhi, dia hindari. Karena seorang murid itu ingin menjadi seorang muslim dan mukmin yang sejati Yang benar-benar sempurna keislaman dan keimanannya Sebagaimana kita ketahui Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, di antara kesempurnaan iman atau Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak berfaedah min husni islamil mar'i tarkuhu ma bagusnya keislaman seseorang ketika ia meninggalkan menjauhi apapun yang tidak menguntungkan baik itu dari perkataan maupun dari perbuatan. Karena meninggalkan yang tidak menguntungkan itu umum. Masuk di dalamnya al dan juga al-fi'il. Perkataan maupun perbuatan. Jadi apapun sudah dari perkataan, apapun dari perbuatan yang tidak menguntungkan yang tidak berfaedah Dijauhinya Dihindarinya Karena Islam yang sempurna Meninggalkan yang tidak perlu Yang tidak penting baginya Keimanan yang sempurna Tidak akan mengucapkan perkataan Kecuali yang baik atau diam Mankana yu'minu billahi yawmil akhir fal yagul khairan Au liyasmut Orang yang imannya kepada Allah Imannya dengan hari akhir sempurna Maka hendaknya dia berkata Dengan perkataan yang baik Atau Diam nah, Kalau orang itu Tidak menjadi zakir Ya men Apa Hendaknya Ia memilih Diam karena selain zikir Tidak menguntungkan baginya Tidak menguntungkan untuknya Lah zikir ini Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah Membaca Al-Quran Atau membaca aurat Baik itu dari Tasbih Tahmid Tahlil, takbir, salawat, istighfar, dan yang lain sebagainya atau kalau bukan Quran aurat seperti azkar itu elem baik itu mendengarkan atau menyampaikan nah itu termasuk zikir yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dia sibuk dengan yang penting yang nggak penting ditinggalkan karena apa fudul itu Fudul Apa perlunya Apa pentingnya Apa faedahnya Enggak ada kepingin tahu kepingin ikut Ini itu Apa faedahnya yang ikut Apa faedahnya yang di tahu Enggak ada faedahnya Tapi kepingin tahu Kepingin ikut Ngobrol Kepingin ikut Melakukan Apa faedahnya Mengerjakan atau ingin melakukan yang bukan tugasnya, fudul. Kalau sahabat atau salaf, mereka itu, kalau melakukan fudul, tidak sengaja. Memang, tabiatnya manusia, tabiatnya manusia itu kadang ingin tahu sesuatu yang tidak perlu dia ketahui, yang tidak perlu dia ikut-ikut. Apalagi nyari tahu. Ada itu. Fudul tobeatnya manusia, tobeatnya manusia itu ada, fudulnya ada. Lah kalau dia lawan, dia lawan, akhirnya apa? Dia akan meninggalkannya. Kenapa? Dengan dari, apa? Dengan fudul nggak ada faedahnya. Ada faedahnya, kalau dilawan, dihindari, dijauhi, dia gak mau tahu sudah urusan yang tidak penting, yang tidak faedah untuknya. Gak mau tahu, dia itu namanya orang Tajahul, an umurin, Ghaira roh masa bodoh dengan segala sesuatu yang bukan urusannya. Mau A, mau B, mau C itu urusannya, bukan urusanku. Tapi kalau perkara perbuatan yang bisa memberikan faedah kepada dia, memberikan keuntungan kepada dia, baru membantu olah, apa membantu orang. Menasihati orang, mengingatkan orang, dan yang lain sebagainya, seperti menjenguk orang yang sakit, yang terkena jenazah, dan lain sebagainya, dia aktif, dia akan ikut, dan yang lain sebagainya. Tapi, kalau enggak, enggak mau tahu dia. Orang ini sama istrinya, bagaimana dia enggak mau tahu istrinya dengan dia, atau dia dengan kepada istrinya, dia enggak mau tahu. Kalau dia tahu dari orangnya sendiri atau tidak sengaja terdengar, dia akan mengingatkan, dia akan menasati. Wes, nggak kemudian fudul nah, tahu dikorek Ditindaklanjuti di tindak lanjuti gimana ini itu ndak tajahul lah orang yang tajahul an umurin nas itu hidupnya enak nggak mau tuh urusannya orang itu hidupnya enak tenang pusing itu kalau ngurusi kehidupannya orang pusing ente apalagi sesuatu yang tidak bermanfaat tidak menguntungkan untuk ente fudul semua orang diatur semua orang diurus semua orang diomongi ini terus apa ngurusi kehidupannya orang nggak ada faedahnya apa faedahnya Apalagi ngurusi, nyalahkan, ngurusi, mencaci, ngurusi, menghina, ngurusi, menghiba. Lah, ada bedanya? Justru apa? Maborot. Ditinggalkan. Oh, ini nggak penting untukku. Kenapa nah, karena ngurus-ngurusi? -ngurusi. Ini karena ini karena itu. Ini berbuat salah. Eh, kalau dia berbuat salah, kalau kamu memang tahu dia berbuat salah, nggak perlu kamu. Expose, kalau kamu tahu diem, atau kamu nasihati langsung orangnya, bukan kamu kemudian bersikap seperti pahlawan, bersikap seperti orang yang benar, nggak punya kesalahan, komentar, di medsos dan yang lain, sebagainya, keliru, Hah? salah, orang yang nggak tahu jadi tahu berarti kalau itu app kamu berarti nyebarkan appnya orang lah kalau nyebarkan appnya orang dibenarkan dalam agama enggak nabi tidak mengajarkannya nabi tidak mengajarkan yang diajarkan oleh nabi apa? menutupi aib kesalahan apapun dari orang yang tidak diketahui orang lain sudah tutup berhenti di kamu jangan karena kamu menganggap ini nggak sesuai dengan yang ada kemudian kamu umbar nya keliru, Hah? salah karena itu murid tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak penting jadi apapun yang tidak penting ditinggalkannya dijauhnya karena itu termasuk fudul Hah? kemudian walayah syuhubi mafia deh Walayasyihu tidak pelit Dengan apa yang dimiliki Jadi apa yang dimilikinya Baik itu dari harta Ilmu Waktu Pemikiran Tidak pelit dia ya. Kadang orang pelit Kepada orang lain itu Dengan ucapan selamat ada orang yang layak untuk kita ucapkan selamat kepada dia, kita nggak mengucapkan. Padahal mengucapkan selamat adalah anjuran. Nabi mengajarkan kalau ada keluarga kita, tetangga kita, teman kita atau umat Islam yang mendapatkan sesuatu yang bagus, yang baik, yang memang patut untuk kita ucapkan selamat, kita ucapkan selamat. Ini enggak, enggak mau. Pelit. Ucapan selamat tuh enggak mau. Karena Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan selamat kepada memang orang yang perlu mendapatkannya sesuai seperti apa dalam pernikahan nikah ucapkan selamat wa baraka alaik wa fi khair ini enggak pelit kadang mengucapkannya punya anak Bukannya selamat barakallahu lak mahu bilak. Ya. sekar terakhir kalau sudah kita birah, ya. enggak pelit. Dapat kenikmatan ini, dapat kenikmatan itu nggak diucapkan. loh apalagi harta, apalagi pemikiran, apalagi ilmu yang lebih berharga dari itu semuanya. Ucapan salamah kan nggak begitu berharga dibanding ilmu, dibanding harta, Dibanding banding pemikiran ada orang punya usaha sebetulnya bagus tapi kurang dibinati orang karena cara salah dan semisalnya misalnya. lah kamu punya pemikiran yang bagus untuk kerjaannya jangan pelit berbagi so, yang inti punya ini bagus sebetulnya kalau kamu melakukan ini dan itu, insya Allah banyak peminatnya, banyak yang mau Loh, pemikiran. Begitu juga waktu itu tidak punya harta, tidak punya ilmu, nggak punya pemikiran, punya waktu yang dapat membantu dia. Dalam yang diperlukan saat itu olehnya, kasih waktu kamu. Dan murid itu tidak pelit dengan apa yang dia miliki: harta, ilmu, pemikiran dan yang lain sebagainya. Karena pelit itu sebagaimana sudah menjadi pembahasan adalah keburukan. Bahkan orang yang menghindarkan dirinya dari syuh adalah orang-orang yang beruntung. Wa man muflihun. Orang yang menjaga dirinya dari syuh dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang selamat. Orang-orang yang bahagia nah. Karena apa? Syuh itu minal muhlikat nah. Syuh minal muhlikat nah. eh, apa? Eh, Dikatakan oleh Rasulullah Syuhun muta wahawan mutaba Wa ijabul mar'i Bira'i Syuhun muta nah. Itu minal muhlikat Termasuk daripada Yang dapat membinasakan menyusahkan menyengsarakan seseorang sifat tersebut lah oh, murid enggak segala yang dia miliki dan itu manfaat untuknya dan untuk orang lain dia akan berbagi berbagi dia oh ini manfaat untuk itu. oke manfaat juga untuk orang kasih ada orang yang butuh aku butuh tapi dia lebih membutuhkan Dikasih Ini gak pelit Dengan apa yang dimiliki Atau apa yang dia Kuasai Gak pelit Kemudian Toyibutawiyah Murid itu Toyibutawiyah Bagus, baik hatinya Ibarat kalau apa kain itu putih bukan kain yang kumuh atau kotor hatinya bersih orang berbuat buruk dibalasnya dengan kebaikan orang mencaci dibalasnya dengan doa orang memutusnya dibalas dengan sambung sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Hah? tentang silaturahmi ya. laisal wasil bil mukafi yang menyambung itu bukan orang yang disa menyambung disambung bukan yang memutus disambung itu yang menyambung memang seperti itu ya kabel kalau sudah sambung Buat apa itu sambung? Perlu? Tidak perlu, kenapa? Sudah nyala Sudah kepake Kalau putus Hanya apa? Kalau misalnya itu colokan berarti nggak nyala Kalau itu misalnya lampu Mati Perlu apa? Disambung supaya hidup nah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Yang menyambung itu yang orang memutus kamu Kamu sambung Yang putus sudah gak ada hubungan Gak ada kontak gak ada ini lah sambung Kalau sudah sering kontak Sering ketemu sering ngobrol Anak ini silaturahmi Itu bukan silaturahmi Itu mupui Itu nyirami Kalau silaturahmi itu yang putus Kamu sambung itu silaturahmi Ya? Nah. Uh, lah mereka nggak punya dendam, nggak punya iri, nggak punya sombong dan sebagainya, jadi sama orang itu api tok wis. Sekalipun orang kepada dia ini kebalikannya, oh, orang sama dia, waduh, nah min bilang diundang tidak pernah nggak no. Kemudian kalau ada butuhnya datang dan semisalnya. Tapi kalau enggak ditinggal, ditinggal. Tapi kalau giliran dia yang butuh, dia yang ngundang, ini nggak ngelihat perbuatannya orang tersebut kepada dia, nggak ngelihat dia datang nggak tekno bantu nolong nah, itu tobuwiyah ini nggak ngurus perbuatannya orang kepada dia atau perbuatannya orang kepada yang lain dia ngurus perbuatan dia kepada yang lain bagus dia kembangkan dia tingkatkan buruk dia hilangkan dia jauhi Soro loh itu Karena selama ini kita masih balas membalas Wawas kalau ngundang aku Tak undang gak teko Misalnya ini Apalagi gak ngomong Atau ngomong Wah Karena ini karena itu dan alasannya gak masuk akal Misalnya Wow sudah nah, Awas kan tak tak undang meneng aku lagi diundang tak ada teko selama ini kan kita seperti itu kalau seorang murid ndak mau dia datang mau dia nggak datang dimaafkan sama dia maaf sudah makdur dianggap makdur oh, mungkin makdur mungkin agak nggak enak badan mungkin bis. dia enak dia itu nggak nyimpen apapun keburukan, kesalahan, kekeliruan orang lain. Enak wis. nggak peduli dia orang lain mau berbuat apapun kepada dia, dia nggak menyarut sama sekali dalam hatinya. Memang orang cerdas itu seperti itu orang yang pinter. Itu punya lemari. Isinya apa? Sesuatu yang bersih apa sesuatu yang kotor? Hah? punya lemari isinya sesuatu yang kotor apa yang bersih yang bersih ya yang bersih mau kira-kira ini taruh duren bosok duren iki bosok tapi mau ini Hah? taruh kotorannya ayam kotorannya kambing atau bangkainya kambing dan semisalnya mau tak mau ini kenapa ini bersih ini tempat yang bersih itu kok taruh sini ente bakal marah lah kenapa ente nggak marah kepada diri ente meletakkan kotoran dalam hati ente padahal semestinya ente harus bersih hati itu hati itu tempatnya apa tempat pandangan Allah tempat Allah menaruh rahmatnya meletakkan hidayahnya meletakkan cahayanya kok anti kotori lah kalau kotori Allah naruh yang baik, yang bagus, yang indah darinya untuk kamu, nggak mungkin nggak mungkin nggak ditaruh sama Allah, akhirnya kamu nggak dapat kebaikan, kebagusan, keindahan dari Allah, seperti rahmat hidayah, cahaya dan yang lain sebagainya, karena tempatnya kotor seperti gelas Kalau kotor, nanti nggak mungkin ambil kemudian nanti langsung isi air untuk nanti minum. Kalau nanti mau taruh air di sini dan nanti pakai minum, mau nggak mau nanti apa? Bersihkan dulu, baru nanti isi air, nanti pakai minum. Hati itu, kalau kotor, Allah nggak naruh. Satu sama lain nggak menyapa. Allah terima nggak? pahala Allah kasih pahala enggak dia dari amal perbuatannya enggak doanya diijabah tidak kapan ketika sudah dihilangkan dari hatinya keburukan itu enggak mau nyapa kepada yang lain hilang baru Allah kasih turunkan amin ini ya lah bersihkan lah ini apa seorang murid ini taitu taitu Mau wow, orang apapun itu urusannya dia, urusan anak, anak harus berbuat baik. Wis. Kalau kita punya prinsip seperti itu enak, tapi sulit ya berat. Anak nggak mau tahu dia mau berbuat baik ataupun tidak itu urusannya dia. Yang faedah dia, yang rugi juga dia. Yang penting anak mau nyari faedah. Anak mau dapat kemuliaan, mau dapat keistimewaan nggak peduli orangnya. Enak. Dia kita undang datang nggak datang kita nggak ngurus. Dia ngundang anak-anak datang. Ini nggak pernah datang ente diundang dia dia nggak pernah datang ente diundang sekali ente datang nggak urusan. Anak datang menjalankan hak kul muslim alhal muslim. Apalagi kalau dia goroba anak datang Wah, tiba, loh, itu baru itu nggak punya harga diri, nggak urusan. Yang rugi dia kalau dia nggak datang anak undang, anak nggak mau rugi seperti dia. Lah kenapa anak nggak mau rugi seperti dia? Anak datang, biar anak dapat faedah. taibut, tahu ya. Karena itu kita lihat para salaf, para aulia, nggak ada mereka punya dendam, punya ya, balas keburukan orang dengan keburukan nggak ada. Enggak ada. Hah. Hmm? Hasanun niyah. Punya niat-niat yang baik. Niat-niat yang bagus. Nah, niat ini penting. Kita harus niat dalam segalanya. Makan niat, minum niat, keluar dari rumah niat, masuk rumah niat. Ya, mau tidur niat, mau belajar niat. Ya diajarkan kan Allah imamul hadat Haddad nawa itu ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wal mudzakarah wa tadzkir wal ifadah wa istifadah wal hasalah tamasuki bi kitabil diajarkan ya kenapa penting sampai dikatakan oleh Rasulullah khairun min amali niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya karena apa amal perbuatannya belum tentu sempurna belum tentu diterima juga tapi niat lebih baik lebih bagus lebih indah lah mereka memiliki niat, niat yang baik nanti kalau saya gini nanti kalau saya gitu saya mau ini saya mau itu dan yang lain sebagainya itu murid alam. Mudah Allah alam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lebih sempurna ربي بالفائده ربي من تنكا داري هذه هذه سب من سب الأميه آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فاتب علينا توبه توصيل كل حق <applause> واستر العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي او والمسلمين اجمع امين ربي اسمع. و وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سؤلي، في المصطفى الرسول نهضى بكل سؤلي، بالمصطفى الرسول نهض بكل سؤلي، صلى وسلم ربي عليه عد الهبي. وآله وصحبه عداد راس صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين